Kami awali Kompas Pagi, saudara, dengan informasi sebuah wahana permainan pasar malam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, ambruk saat digunakan pengunjung. Warga merekam detik-detik wahana permainan pasar malam di lapangan Sriwijaya Kampung Setia Waikanan yang tiba-tiba ambruk saat dinaiki sejumlah pengunjung termasuk anak-anak. Pengunjung pun langsung panik. Akibat kejadian ini, dari 14 pengunjung yang naik wahana, satu orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut dan pasar malam ditutup untuk sementara waktu. Hari ini ada patah kelas di salah satu penyangga di pengantin tersebut. Penyidik telah melakukan pemeriksaan dan telah TKP dan wahana akan kita tutup sementara.